Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tata Januarsya dari kelas 9 E. Saya akan membuat kerajinan dari bahan plastik, yaitu pot bunga. Bahan-bahannya adalah 1. Botol plastik bekas, 2. Gunting, 3. Kuas, 4. Kertas untuk membuat sketsa pola, 5. Spidol, 6. Sedotan, dan 7. Cat akrilik. Langkah-langkahnya, buatlah sketsa pola untuk botol. Seperti ini. Lalu digunting. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, tempelkan pada botol, tidak usah dilem. Lalu gambarlah dengan spidol. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, guntinglah botol bekas tersebut.
hasilnya seperti ini. Selanjutnya potong sedotan hingga setengah. Seperti ini. Lalu sedotan yang tadi dipotong disetrika tidak terlalu panas, dipakaikan alas agar tidak menempel, jadinya seperti ini. Selanjutnya warnailah botol bekas tadi dengan cat akrilik. Ini jadi maksudnya diberhentiin dulu ini. Iya, videonya. Setelah dicat hasilnya seperti ini. Lalu masukkan sedotan yang tadi. Seperti ini hasilnya.